Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nuri wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi wa yudhabbihuna abna'akum. Wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dhalikum bala'um min rabbikum adzim. Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah laghaniyyun hamid. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Tsamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Ja'athum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima arsiltum bihi wa inna la fi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum wa yuakhirakum ila ajalim musamma. Qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanim mubin. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mislukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadih wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa bi'idhnillah. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Wa ma lana an la
نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini, kita dapat berkumpul dalam rangka Kultum Ramadan Season 3 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, perkenankanlah saya Ichiko dari SMP Negeri 1 Mbaturno menyampaikan penggalan pidato dengan tema mensyukuri nikmat Allah. Berbicara tentang kata syukur pastinya tidak lepas dari kata nikmat. Bersyukur itu seperti halnya kita mengucapkan terima kasih atas segala anugerah dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sedangkan kata nikmat itu sendiri adalah segala kebaikan dan manfaat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat dan kita perhatikan, ada begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat yang sangat kecil hingga nikmat yang sangat luar biasa. Hadirin rahimakumullah, jangankan menghitung nikmat Allah dengan jari, dengan kalkulator pun kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bahkan seandainya jika pohon-pohon dijadikan sebagai pena dan air laut dijadikan sebagai tintanya, maka itu pun tidak akan pernah cukup untuk menuliskan nikmat Allah. Marilah kita sebagai umat Islam untuk selalu bersyukur kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ibrahim ayat ke-34 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sebagai umat muslim untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan janji Allah yang selalu akan memberikan nikmat kepada kita. Karena apa? Karena Allah telah menjanjikannya pada Quran Surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku, maka niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabkulah yang sangat berat. Hadirin, dapat kita simpulkan dari ayat di atas, semakin kita bersyukur, maka Allah semakin akan menambah nikmat kepada kita. Hidup semakin mujur, keluarga bertambah makmur, usaha kian meluncur, pergi haji ke Mekah pun insya Allah mabrur. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Namun sebaliknya, apa yang akan terjadi kalau kita tidak bersyukur? Hidup semakin hancur,
bekerja pun kian ngawur. Hadirin rahimakumullah, maka dapat kita simpulkan, seberapapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sudah sepantasnya lah kita wajib mensyukurinya. Dengan harapan Allah akan menambah nikmat kepada kita dan memberi ampunan kepada kita. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pergi ke pasar membeli buah, sampai di jalan buahnya jatuh. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.